perjalanan saya telah tiba di Kota Madiun, kota yang sangat terkenal dengan kuliner pecalnya. Selain itu, pencaksilat dan juga egrang juga berasal dari Kota Madiun. Dan kira-kira kedatangan saya kali ini akan mengeksplor olahraga tradisional apa? Kita akan eksplor Kasti dari Madiun. Agi DJ, olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi. Ortraders, pada episode olahraga tradisional kali ini, kami akan berkunjung ke Kota Madiun di Provinsi Jawa Timur yang dikenal sebagai kampung para pesilat dan pendekar, serta kuliner nasi pecelnya. Selain olahraga bela diri serta makanan khasnya tersebut, Kota Madiun yang terletak di ujung Jawa Timur ini ternyata juga masih memiliki tradisi permainan kasti. Ortraders, jika Anda pernah memainkan olahraga tradisional saat masih kecil bersama teman-teman, tentunya kita akan teringat sensasi kegembiraan, kenangan indah serta sensasinya. Untuk mengetahui, mengingat serta bernostalgia permainan yang sepintas mirip dengan softball ataupun baseball ini, tim olahraga tradisional berkunjung langsung ke Sekolah Dasar Negeri 03 Madiun Lor yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Patihan Kota Madiun. Perjalanan langka saya di Madiun kini telah membawa saya tiba di SD Negeri 03 Madiun Lor. Nah, di sekolah ini sejumlah olahraga tradisional terus dikembangkan, dirawat, dan juga dilestarikan. Kira-kira ada apa aja sih olahraga di sini? Nah, salah satunya penyambutan kedatangan saya disambut dengan LTBB oleh siswa-siswa SD Negeri 03 di sini. Wah, ada Bu Indrawati. Halo Ibu. Luar biasa sekali. Yes. Pak, terima kasih. Yes. Ini apa nih, Bu? Penyambutannya, Bu? Ini seperti ini, Mas Anggi. Jadi kalau siapapun yang rawat yang datang ke kota SD Sriwijaya, tetap ada penyambutan seperti ini. Oke. Okay. Khasnya SD Sriwijaya kalau ada tamu seperti ini. Ekskul yang keren banget. Saya pengen cobain. Ayo, Bu. Terus. Ortraders, mengetahui bagaimana perkembangan dan upaya pelestarian olahraga tradisional di Madiun. Menurut Ibu Indarti, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 03 Madiun Lor, memerlukan kiat khusus dan juga dukungan dari berbagai pihak. Perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah, komunitas olahraga tradisional, dan juga peran aktif masyarakat sangatlah diperlukan agar permainan rakyat di Indonesia terus bertumbuh kembang dan kembali populer. Perkembangan permainan tradisional selama ini, keberadaan permainan tradisional khususnya di Madiun dapat dikatakan cukup baik. Namun perlu perhatian khusus dari berbagai pihak untuk keberlangsungan dan keberadaan permainan tradisional. Karena permainan tradisional merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia. Pengaruh budaya asing bagi permainan tradisional ada beberapa dampak. Ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Dampak positifnya meningkatkan keaktifan, kreativitas dan juga inovasi dalam berbagai bidang.
Untuk dampak negatifnya, anak-anak akan meninggalkan jenis permainan asli Indonesia yang dianggapnya sudah kuno. Dampak yang kedua, anak-anak Indonesia lebih suka bermain game online daripada mainan tradisional seperti dakon, sembrengan, kasti, engklek, dan sebagainya. Badminton lovers, tenis mania, penggemar olahraga tenis meja dan voli. Jangan lewatkan program olahraga 30 menit yang menghadirkan cuplikan pertandingan serta serba-serbi olahraga kesayangan Anda. Netting, tayang di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan monitor olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. And then you've got Tomani. Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Otomania, jangan lewatkan program yang menyajikan beragam informasi otomotif dalam negeri. Otoscreen, tayang 30 menit, hadir dengan sajian dan ulasan yang menarik. Saksikan Otoscreen di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Setelah kita melihat bagaimana aktivitas para siswa-siswi di Sekolah Dasar Negeri 03 Madiun Lor dengan beragam kegiatan ekstrakurikulernya, yaitu kesenian dongkrak, karawitan, dan juga berbagai permainan tradisional. Kini saatnya kita akan fokus dengan olahraga kasti. Memang permainan kasti terlihat seperti sederhana, namun memang ada alat khusus yang dibutuhkan untuk membuat seperti apa saja sih permainan yang dimainkan dan juga membuat alat permainannya. Kita akan ngobrol sama Pak Rosi yang juga membina olahraga tradisional di sekolah ini. Halo Pak Rosi. Halo, apa kabar Pak? Sehat dong. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Rosi. Saya pengen ngobrol dong tentang pembuatan alat dari permainan kasti ini. Kalau kita lihat memang permainan alat ini juga cukup sederhana ya. Ya. Tapi memang membutuhkan teknik membuatnya. Ya. Kira-kira seperti apa sih Pak membuat alatnya? Untuk pertama-tama kita buat alat pemukulnya dulu. Ya, alat pemukul itu biasanya terbuat dari kayu. Ya. Nah, untuk kayu ini nanti kita bisa bentuk dengan benda tajam yang namanya ini golok atau pisau. Ya, pisau besar. Kita nanti akan asah. Kita asah terus sampai nanti berbentuk seperti ini. Seperti ini nanti. Baik, ada beberapa proses ya Pak ya. Akhirnya setelah dipapa atau dipahat-pahat, kemudian membentuk seperti ini. Ya, seperti pentungan ya. Ya, seperti pentungan. Pak Rosi, selain pentungan atau pukulan ini juga ada bola kastinya juga. Dibuat dari apa Pak? Kalau untuk permainan tradisional biasanya dibuat dari plastik atau kertas. Dan ini kita buat dari plastik. Jadi kita gunakan bahannya plastik sama karet ini. Oke. Dari plastik ini nanti kita akan gulung-gulung bebas. Yang penting dasarnya agak bulat, tidak apa-apa. Setelah ini sudah terbentuk seperti ini,
Nanti kita ikat dengan karet ini. Wow, keren banget nih ultra dance. Memang betul olahraga tradisional ini tidak perlu membutuhkan biaya yang cukup mahal, hanya membutuhkan kesungguhan dan juga kebersamaan untuk memainkannya. Seperti bola ini dibuat dengan plastik dan juga alat pemukul ini dibuat dari kayu biasa dengan ukuran tertentu. Para pemainnya sudah bisa beraksi di atas lapangan. Kita coba ya, Pak ya. Ya. Wow. Terima kasih Pak Rosi. Ya, sama-sama. Artrailers, meskipun olahraga tradisional kasti yang dikenal di masyarakat Indonesia tidak diketahui secara pasti awalnya, namun permainan ini sejak zaman kolonial Belanda sudah diperkenalkan dengan nama Rounders. Peralatannya yang sederhana yaitu tongkat pemukul yang terbuat dari potongan kayu serta sebuah bola yang terbuat dari kertas yang dibungkus dengan plastik dan juga diikat dengan tali atau karet gelang. Ortraders, upaya pelestarian dan juga perkembangan permainan kasti di Sekolah Dasar Negeri 03 Madiun ternyata juga mendapatkan perhatian serta dukungan dari pihak pemerintah daerah, khususnya melalui perwakilan Dinas Pendidikan. Selamat Riyadi yang membidangi kurikulum pembinaan dan sastra dari Dinas Pendidikan Kota Madiun sangat mengapresiasi upaya jajaran pengajar di lingkungan SD Negeri 03 Madiun yang memasukkan olahraga tradisional ke dalam kurikulum muatan lokal di sekolah tersebut. Terkait dengan kurikulum pendidikan di Kota Madiun, untuk sekolah di Kota Madiun dalam rangka menerapkan kurikulum merdeka, dalam menumbuhkan karakter anak-anak supaya memiliki jiwa tugas bangsa, maka anak-anak kita perkenalkan setiap sekolah menerapkan kurikulum muatan lokal dengan olahraga tradisional. Karena olahraga tradisional ini perlu kita gali dalam rangka menumbuhkan karakter anak didik bangsa dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi yang sekarang juga sudah menjadi domain anak-anak. Maka SDN 03 Madiun Lor salah satu di antara sekolah di Kota Madiun yang konsen di dalam menerapkan pembelajaran olahraga, khususnya olahraga tradisional. Pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan monitor olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. Five. And then you've got someone Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Program khusus bagi Anda bola mania. Ragam informasi sepak bola dalam negeri dan mancanegara tersaji lengkap di sini. Zona Bola, hanya di TVRI Sport. Beragam kisah inspiratif dari para petani Indonesia membuka mata kita akan banyaknya peluang usaha. Saksikan Inspirasi Tani hanya di TVRI, media pemersatu bangsa.
Sport Traders. Selain bahan peralatan dan cara pembuatannya, salah satu faktor penting lagi dalam permainan kasti adalah venue atau lapangan pertandingan. Olahraga tradisional kasti sendiri dalam aktivitas kesehariannya biasanya dihelat di atas lapangan rumput yang memiliki permukaan rata, yang bertujuan agar para pemainnya merasa nyaman dan terhindar dari cedera. Untuk lapangan kasti, bentuknya persegi panjang dengan ukuran 20 meter panjangnya dan 15 meter lebarnya. Selanjutnya, di dalam arena lapangan terdapat kotak berukuran 2 meter yang diperuntukkan untuk tim penyerang yang memukul bola dan lawannya yang mengumpan bola kasti. Dari Sekolah Sriwijaya mulai mengenal kasti, mengenalkan kembali, karena kami memandang bahwa kasti ini sudah mulai punah, tidak dikenal anak-anak, kami kenalkan kembali, karena kasti ini merupakan permainan tradisional yang sangat menantang, ada unsur kompetisi, ada unsur kepercayaan diri, dan unsur-unsur yang lain yang ada membawa pendidikan karakter pada anak-anak. Sederhana saja, jadi di kasti kita dikenalkan selain bola-bola yang sering dipakai, kita menggunakan bola yang dimodifikasi dari barang-barang bekas yang ada di sekolah, dibuat bola, kemudian selah kastinya dibuat dari kayu-kayu yang ada di sekolah. Selain kasti yang normal ada, juga ada yang dimodifikasi. Ukuran sebenarnya adalah 40x25 meter, tapi di sini kita karena mungkin sekolah ini memiliki lahan yang tidak terlalu luas, maka kita modifikasi, yaitu ukurannya kita buat hanya 20x10 meter, 15 meter, agar anak bisa lebih menantang, cepat bergantinya bermain. Kami dari Batalon C, Satbrimob Polda Jatim, yang mana kita dari mendukung apa yang menjadi kegiatan dari Dignas, khususnya kota, khususnya untuk SD Madiun, yang mana melaksanakan kegiatan olahraga permainan yang mana ini kasti, yang mungkin sekarang kita jarang untuk menemui untuk kegiatan tersebut, karena kalau kita jumpa yang sekarang paling rata-rata anak sekarang sudah pakai gadget atau HP. Nah, itu sebagai program dari Dinas Pendidikan yang sangat bagus untuk mengenalkan kembali yang mungkin sudah jarang kita temui kegiatan olahraga kasti. Our Traders, dalam permainannya olahraga kasti dimainkan secara tim atau kelompok yang terdiri dari 2 regu yang berfungsi sebagai penyerang dan penjaga. Masing-masing timnya berjumlah 5 hingga 10 anak, tergantung dengan banyaknya pemain yang ikut dan didampingi oleh 2 orang wasit untuk memimpin jalannya pertandingan dan pencatat skor. Pertandingan kasti diawali dengan masuknya kedua tim ke lapangan bersama 2 orang wasit dan selanjutnya dilakukan undian untuk menentukan tim yang berhak memukul serta regu penjaga. Pertandingan kasti diawali dengan tim pemukul yang akan berusaha memukul bola sejauh mungkin. Selanjutnya berlari menuju kotak pertama, kedua dan ketiga dan selanjutnya masuk kembali ke dalam home base. Dari lingkungan sekolah ya kan, itu kan kakak-kakak kelas baru latihan apa itu kasti gitu kan, itu selesai jam olahraga mesti latihan gitu, kalau enggak bermain biasa ya. Pihak sekolah itu mengadakan ekstrakurikuler seperti pemain kasti kayak gitu, terus anak-anak itu harus lebih suka dan mau memainkan itu gitu. Saya kenal permainan kasti saat ayah saya mengajak saya ke lapangan untuk melihat permainan kasti. Saat menang, kita bisa memberi semangat pada teman saya yang kalah. Saya ingin sekolah menyelenggarakan ekstrakurikuler olahraga kasti agar teman-teman juga bisa mengenal permainan kasti.
Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. And then you've got someone di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Badminton lovers, tenis mania, penggemar olahraga tenis meja dan voli. Jangan lewatkan program olahraga 30 menit yang menghadirkan cuplikan pertandingan serta serba-serbi olahraga kesayangan Anda. Netting, tayang di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Otomania, jangan lewatkan program yang menyajikan beragam informasi otomotif dalam negeri. Otoscreen, tayang 30 menit, hadir dengan sajian dan ulasan yang menarik. Saksikan Otoscreen di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Brothers, keseruan pertandingan kasti yang dilakukan siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri 3 Madiun di lapangan Brimob ini terlihat begitu menyenangkan dan membawa kegembiraan bagi para pemain ataupun penontonnya. Nah, Outriders, terbukti durasi lamanya pertandingan yang berdurasi 15 menit hingga 5 menit seolah begitu cepat berlalu, di mana para pemain tim pemukul berusaha menghindar dari lemparan bola regu penjaga dan berlari kembali dari kotak 1 hingga 3 untuk kembali lagi ke home run agar meraih poin atau angka. Sebaliknya, tim penjaga di dalam lapangan berusaha sebaik mungkin untuk menangkap bola dan saling bekerja sama antar pemain agar dapat mengenai lawan sehingga mampu mengubah jalannya pertandingan menjadi tim pemukul. Untuk pemenang di dalam pertandingan kasti ini ditentukan oleh banyaknya poin yang dihasilkan oleh para pemain. Setelah melalui proses memukul bola, berlari menuju kotak pertama dan kedua serta ketiga hingga finish kembali di home run. Adapun nilai filosofi yang terkandung dalam permainan kasti yang termasuk permainan olahraga tradisional, satu, dari nilai kebersamaan. Melalui kekompakan dan kerjasama sehingga mempererat hubungan pertemanan. Kemudian untuk nilai kepemimpinan saat mengantar anggota kelompok dan menyusun strategi permainannya yang jujur, adil untuk memenangkan permainan. Kemudian nilai tenggang rasa untuk menghormati dan menghargai sesama pemain. Kemudian nilai yang terakhir yaitu nilai kejujuran karena tidak bisa berlaku curang saat bermain. Outriders, dalam perkembangannya olahraga tradisional kasti di Kota Madiun, khususnya di SD Negeri 03, masih sangat diminati dan dilestarikan hingga saat ini.
Tak salah, Wali Kota Madiun, Dr. Andes Haji Maidi sangat memperhatikan eksistensinya dan berupaya memberikan ruang adanya sebuah kompetisi olahraga tradisional di sekolah-sekolah. Kota ini harus dinamis, tidak boleh statis. Kota ini harus bisa mengikuti perubahan dan bisa ikut merubah. Artinya, kegiatan-kegiatan olahraga tradisional, kegiatan-kegiatan apa yang sifatnya itu akan membawa suatu kemajuan, ini pasti kita programkan. Dan alhamdulillah hari ini olahraga-olahraga tradisional ini di kota ini cukup mengikuti perkembangan. Artinya program-program itu selalu ada dan selalu diberikan di sekolah. Dan di sekolah itu dikembangkan oleh guru olahraganya dan disitulah yang akan dicintai oleh anak-anak. Maka olahraga tradisional ini jangan ditinggalkan, karena itu bisa membawa kemajuan-kemajuan anak pada masa digital kita ini. Heart Riders, meskipun derasnya permainan bersifat individualis seperti gadget ataupun PlayStation, olahraga tradisional kasti di Kota Madiun hingga saat ini keberadaannya masih diminati oleh siswa-siswi di sejumlah sekolah dasar. Nah, untuk merasakan bagaimana sensasi kegembiraannya, saya akan ikut bermain kasti bersama guru dan murid-murid SD Negeri 03 Madiun Lor. Yuk, kita main. Wah, wes, waduh kena. Ya, Sound Traders, walaupun kaki saya kena lemparan bola, artinya permainan ini harus berakhir. Tapi tenang, dalam permainan ini bukan tentang menang ataupun kalah, tapi bagaimana cara kita terus menjaga tradisi yang diturunkan oleh leluhur kita sampai dengan saat ini terus dilestarikan. Tapi kita harus tetap semangat. Tepuk tangan dong. Wuhuu. Anggi DJ pamit dari Madiun. Olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi. Tepuk tangan dong. Wuhuu.